Lebih mudah, pantas dan patuh syariah. Jadi, bolehlah kita urus wasiat dan hibah sekarang hanya dalam talian di MAIS. Oh, efisien MAIS ya. Jom daftar siswa segera. Mudah urus wasiat dan hibah kita. Layari siswa.mais.gov.my. Johor Bahru, 106.2 FM. Berburuk sangka amalan syaitan yang merosakkan hati kita. Kalau sesuatu menimpa kita atau berita yang kita dengar yang belum tentu kesahihannya, jangan negatif dahulu. Sebaliknya, selidik sesuatu hal itu hingga tahu kebenarannya. Berburuk sangka hanya menjadikan kita orang yang rugi. Hidup dalam kerugian akan merugikan. Mari berfikir positif dan selalu bersangka baik akan membuat kita lebih tenang dan lapang. Inspirasi, Inforia, Islam, semuanya diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya Ahmad Nazari Muhammad Yusof dalam berita IKIM. Seramai 1,188 anak Johor yang kehilangan ibu bapa atau penjaga mereka akibat wabak COVID-19 menerima bantuan menerusi inisiatif Anak Johor Prihatin sejak tahun lalu dengan peruntukan berjumlah RM1.5 juta. Mengulas selanjutnya, Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Pembangunan Keluarga Darul Takzim Nurul Nakiah Fazil berkata, inisiatif di bawah insentif bantuan kasih bangsa Johor itu membabitkan bantuan simpanan pendidikan dan perlindungan insurans sehingga mereka berumur 21 tahun serta bantuan tunai dan sokongan moral. Menurutnya lagi, pihak kerajaan negeri menerusi Yayasan Pembangunan Keluarga Darul Takzim akan memastikan kebajikan, pendidikan dan kesihatan emosi mereka dipelihara selain sokongan moral, menerusi perkhidmatan kaunseling dan motivasi serta mewujudkan kumpulan sokongan. Sebuah wad isolasi khas bagi rawatan penyakit berjangkit akan dibina di Hospital Melaka menjelang tahun depan, melibatkan kos berjumlah RM1.3 juta. Pada sidang akhbar di Pejabat Jawatan Kuasa Pembangunan dan Penyelarasan Dewan Undangan Negeri Melimau Lipat Kajang di Jasin Melaka, Esko Kesihatan dan Anti Dadah Negeri Dr. Muhammad Akmal Salih berkata, projek hasil usahasama Hospital Melaka dan Persatuan Bantuan Perubatan Malaysia Mersi Malaysia itu telah pun diluluskan dengan dana RM1 juta adalah sumbangan daripada organisasi berkenaan. Dalam perkembangan berasingan pula, Dr. Muhammad Akmal juga berkata pelaksanaan tempat meletak kenderaan berpusat di Taman 1 Lagenda untuk kakitangan dan pelawat Hospital Melaka ditunda kepada 1 November depan. Universiti Malaysia Terengganu UMT terus melaka kecemerlangan apabila pusat selam skubanya UMT Diving School di Pulau Bidong mendapat pengiktirafan 5 bintang daripada Scuba School International SDI. Net Chancellor-nya, Profesor Dato' Dr. Mazlan Abdul Ghaffar berkata, lebih membanggakan pihak UMT adalah satu-satunya institusi pengajian tinggi IPT di Malaysia yang mendapat pengiktirafan daripada organisasi itu yang berpangkalan di Amerika Syarikat. Katanya lagi, pengiktirafan berdasarkan beberapa kriteria termasuk peranan meluas UMT Diving School dalam bidang pembelajaran, penjanaan dan penyelidikan universiti yang berbeza dibandingkan dengan pusat selam scuba yang ditubuhkan di pusat rekreasi atau peranginan seluruh negara. Sekian sahaja berita IKIM untuk edisi 10 pagi ini. Berita seterusnya akan ke udara pada pukul 12.30 hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam hormat. Laporan berita tadi dari sumber bernama Kapsul Masa. Pada 12 Julai 2013, program Maraton Al-Quran telah berlangsung buat julung kalinya bertempat di Pusat Latihan Sarawak PLS Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM Cawangan Sarawak. Program ini diadakan sempena seminar penghayatan Ramadan. Tujuan program ini diadakan adalah untuk memudayakan penghayatan Al-Quran dalam kalangan umat Islam. Peserta yang mengambil bahagian perlu maraton menghabiskan 30 juzuk Al-Quran dalam masa yang telah ditetapkan. Program ini dihadiri oleh pegawai dan kakitangan JAKIM Cawangan Sarawak serta masyarakat setempat.
turut diundang untuk melaksanakan program ini adalah pelajar Tahfiz dan juga Institut Kemahiran Islam Malaysia Sarawak, IKMAS. Program ini diakhiri dengan penyampaian sumbangan kepada pelajar Tahfiz oleh Ustaz Karya bin Haji Rahmat, Pengetua Pusat Latihan Sarawak PLS. Petikan fakta ini disediakan oleh Seksyen Dokumentasi dan Penerbitan Akib Negara Malaysia. Pendeta Agong Zakba mencirikan konsep merdeka sebagai berubah daripada segala perbuatan dan kepercayaan yang bodoh, mematikan akal dan menyekat kemajuan kepada perbuatan dan kepercayaan yang cerdik, membebaskan fikiran dan menggalakkan kemajuan. Kemerdekaan yang sebenar adalah kemerdekaan minda dan jiwa yang dipupuk menerusi pembinaan jati diri yang dibentuk oleh empat aspek utama: agama, bahasa, pendidikan dan sikap, iaitu akhlak. Konsep terpenting di antara keempat-empat itu sudah tentulah agama. Hanya dengan agama sahajalah jiwa manusia akan mengecapi kemerdekaan yang sebenar. Mantapkan iman dan akal yang bijaksana. Semoga kita semua bebas daripada belenggu penjajahan pemikiran yang merupakan ancaman yang lebih jauh kritikal daripada penjajahan fizikal. Saya Nuati Parani mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan kali yang ke-65 Malaysia. Keluarga Malaysia, teguh bersama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2022. Ayuh kibarkan jala gemilang di kediaman dan premis perniagaan anda. Layari www.merdeka360.my. Pesanan ini dibawakan kepada anda oleh Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia, KECOM. Selami ilmu untuk kehidupan kita seharian bersama Nurhayati Paradi di Aspirasi 101. IKIM, Inspirasi, Inforia Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimulakan dengan lafaz suci. Bismillahirrahmanirrahim. Selawat dan salam buat rasul junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Waktu ini kembali bersiaran, saya Nati Parah ditemankan anda untuk berkongsian Aspirasi 101 edisi Selasa 30 Ogos 2022 bersamaan dengan 2 Safar 1444 Hijrah. Alhamdulillah. Apa khabar sahabat pendengar? Semoga semuanya dalam keadaan baik, sihat, sejahtera dan semoga Allah sentiasa mengurniakan perlindungan, kasih sayang dan keberkatannya kepada semua, insyaAllah. Baiklah, telah pun sama-sama ikuti perkongsian Warna Pagi sebentar tadi, 4 jam bersama dengan Luqman Hakim. Terima kasih pada Luq untuk perkongsian 4 jam celoteh seorang-seorang kan, 4 jam masyaAllah seawal 6 pagi tadi. Moga-moga apa yang dikongsikan memberikan satu suntikan semangat untuk kita meneruskan kehidupan dengan penuh rasa syukur pada Allah SWT dan dengan lebih baik lagi momentumnya berbanding semalam, insyaAllah. Baiklah, untuk bersama dengan Yati hari ini, bila kata hari Selasa, kita bakal bersama menerusi perkongsian pertama kita. Kejap lagi kita ada rancangan syariah dan perundangan. InsyaAllah kita bakal bersama dengan yang bahagia Profesor Madya Dr. Muhammad Azam Muhammad Adil, yang merupakan Ketua Pengarah Institut Kefahaman Islam Malaysia. Menarik sebab kita nak bawakan kepada anda, sebab esok dah kita bakal menyambut Hari Kemerdekaan Malaysia yang ke-65 tahun. InsyaAllah kita nak kongsikan bersama dengan anda dari sudut perundangan kan, nak cerita tentang Perlembagaan Persekutuan 65 Tahun Merdeka. InsyaAllah kita nak dapatkan sedikitlah sejarah supaya menyuntik semangat. Kita belajar daripada sejarah, kita belajar bahawa sejarah itu satu kekuatan untuk kita sebagai akar umbi kita, supaya kita nanti merimbau menjadi anggota masyarakat yang menghargai erti kemerdekaan, insyaAllah. Kejap lagi kita akan bersama dengan Dr. Muhammad Azam untuk perkongsiannya. Jadi anda boleh ikuti perkongsiannya secara langsung di FB IKIM FM, di YouTube channel IKIM dan di kesemua platform Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Jom saat ini kita bersama dengan hiburan pertama kita sebagai pembuka tirai Aspirasi 101 edisi Selasa hari ini. Kita ada misi Khamis menerusi lagu inspirasinya, Ada Kamu, tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Tiada seindah Sabar
rasa bagaikan terjaga dari lamunan. Bagi aku kau tiba dalam hidup. Development Corporation Berhad HDC akan menganjurkan persidangan perniagaan halal sedunia WHBC 2022 peringkat Australia di Pullman Albert Park, Melbourne pada 1 hingga 2 September ini. Persidangan ini juga adalah kerjasama strategik antara HDC dengan Suruhanjaya Pelaburan Australia, Austrade dan Kerajaan Negeri Victoria. WHBC Circuit 2022 Australia dilihat dapat menyumbang secara langsung dalam pembangunan keseluruhan halal industri Malaysia dan Australia. Untuk menghadiri atau mendapatkan maklumat lanjut, layari laman sesawang whbc.hdcglobal.com. Saya tengok sekarang ramai yang terkesan akibat pandemik COVID-19 ni. Tapi dalam kita kena duduk diam jaga SOP, Mawib, saya tengok tak berhenti-henti buat pelbagai inisiatif kepada asnaf wilayah persekutuan. Ya, betul sangat. Saya kadang-kadang kesian juga dengan skuad asnaf Mawib ni. Yalah, tak kira waktu bekerja. Dari mulai PKP 1.0 sehingga 3.0, lebih 200 juta diberikan kepada asnaf. Betul, harap ia membantu asnaf untuk membina semula kehidupan. Saya dengar sesiapa yang terkesan dan memerlukan bantuan boleh saja buat temu janji dengan Mawib. Ya, memang betul. Tapi sebelum buat temu janji itu, kita boleh semak dulu skim-skim bantuan Mawib yang disediakan di dalam website www.maiwb.gov.my. Dan jika sudah tahu apa yang ingin dipohon, boleh muat turun borang buat temu janji untuk menghantar borang tersebut. Oh, mudah je. Dapatkan buku-buku galeri ilmu seperti Lasik Untuk Jiwa, Laba di Sebalik Bala, Ibrah Kisah-Kisah Hebat Dakwah Nabi Musa Alaihissalam dan telah terbit Bulan Purnama dengan harga promosi sebanyak RM18 sahaja. Anda juga akan mendapat percuma CD terbitan IKIM. Layari sekarang www.ikimniaga.my atau di Shopee. Cari IKIM Jarak Niaga. Hubungi 011-579-5400. Siti, kamu ni kejap solat, kejap tak. Jangan buat main-main, Siti. Sibuk, Mak. Masa terhad sikit. Manakah nak rehat untuk makan lagi? Nak cuci makeup sebelum solat lagi? Ha, dah tahu masa tu terhad. Carilah sesuatu yang memudahkan. Kamu tengok Sisa tu. Sempat aja dia nak bersih dan tanggalkan makeup sebelum wuduk. Dia pakai hot set kosmetik Nuraisa, Mak. Nuraisa kosmetik mesra wuduk tu? Habis tu, kenapa kamu tak pakai hot set kosmetik Nuraisa juga? Nuraisa kan kosmetik mesra wuduk. Ayo bersama-sama dalam infak pembinaan Masjid Kampung Sungai Pusu Gombak. Percayalah, sesungguhnya tidak akan berkurang harta dengan melakukan sedekah. Anda terus boleh berinfak melalui laman sesawang masjidsungaipusu.com atau ke akaun Bank Islam 1416-2011-000520. Jom infak. Ekspresikan malam anda dengan alunan seleksi muzik pilihan dan pelbagai rancangan membina jiwa. Mari dengarkan Ekspresi
8 malam hingga 12 tengah malam bersama Faiz Haji Osman berkongsi rancangan inspirasi lirik, bicara adab, kabar orang muda, legacy, Maulid and Ikim, Yasin Malam Jumaat, Kemudi Hati, Forum Bicara Ad-Din dan Carta Ekspresi. Pasti sentiasa menyajikan yang terbaik untuk anda. Ikim, inspirasi, inforia islami. Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah waktu ini kita bersiaran bersama dengan sahabat pendengar menerusi rancangan Syariah dan Perundangan, dan kali ini minggu ini kita bakal bersama dengan tetamu dah pun bersedia di konti saat ini. Saya alu-alukan kehadiran yang bahagia Profesor Madya Dr. Muhammad Azam. Muhammad Adin merupakan Ketua Pengarah Institut Kefahaman Islam Malaysia. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Apa khabar nanti? Baik, alhamdulillah. Dekat Ipoh lah ke mana-mana, ya Allah. Tapi ni pagi ni ada dekat Iki. Masya Allah. Terima kasih banyak. Doktor, kerana bersama dengan kami hari ini, kita nak bincang-bincang, kita nak kongsi-kongsikan dengan rakan pendengar kita. Sebab esok kita bakal menyambut Hari Kemerdekaan Malaysia yang ke-65 tahun. Jadi hari ini kita nak bawakan rakan pendengar menyorot sedikit berkenaan dengan perlembagaan. Nak cerita tentang perlembagaan persekutuan 65 tahun merdeka. Mungkin awalan ini doktor boleh huraikan sedikit lah bagaimana sejarah tanah Melayu mencapai kemerdekaan dan terhasilnya perlembagaan persekutuan itu, Doktor. Silakan. Okay, baik. Terima kasih, Yati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para pendengar sekalian, seperti mana kita tahu, esok 31 Ogos 2022, negara kita yang tercinta akan menyambut kemerdekaan yang ke-65. So, 65 tahun ni satu umur yang agak, saya kata, nak kata terlalu panjang sangat dia, tapi satu pencapaian, kalau dalam bahasa Inggeris saya panggil mecut lah, satu yang saya panggil matang. Dan kita tahun ini kita ada tema Keluarga Malaysia Teguh Bersama. Jadi ini sangat penting lah dalam perbincangan pada pagi ini, ya. Kalau kita tengoklah negara kita ni, walaupun ada orang mengatakan bahawa penjajah yang terakhir, sebab kita dijajah ada beberapa kan. Kita ada Portugis, kita ada Belanda, kita ada Inggeris, kemudian Jepun. Masuk Jepun sekejap, betul. Akhirnya dengan Inggeris. Dan Inggeris ni merupakan penjajah yang terakhir lah. Walaupun dia ada sedikit selingan dah beberapa tahun tu, Jepun masuk. Dan bila kita kata negara merdeka, maknanya dia sudah 65 tahun kita bebas dari cengkaman penjajah yang tersebutlah. Jadi kita kena fahamlah, perjalanan menuju merdeka, kemerdekaan ini satu benda yang bukan mudah. Betul. Banyak liku-likunya. Betul. Banyak percabaran dia. Dan kalau kita bercakap di tanah kita ini yang dikenali sebagai tanah Melayu, tanah Melayu. Orang Melayu ni dia terkenal dengan tak setia dia kepada raja. Kalau kita tengok cerita Hang Tua, cerita Hang Jebat, semua sekali, dia mesti kena taat kan? Dan dia akan taat kepada raja, setia kepada raja, dan dia akan bangkit menentang penjajah untuk jaga raja. Untuk jaga raja dan negara. Untuk jaga raja, sebab raja itu dia sebagai pemerintah negara. Betul. Dan dalam hal ini kalau kita tengok, orang Melayu dengan begitu dia setia kepada raja, dia menentang Inggeris. Ini bukan orang kata daripada awal lagi lah. Kalau kita tengok awal-awal Inggeris datang tu, dia sudah ada semangat untuk menentang Inggeris ni. Ada orang kata mereka menentang ni bukan kerana keikhlasan, kerana cukai. Sebab masa sebelum Inggeris datang, cukai mereka kutip. Sekarang ni Inggeris nak ambil. Itu sampingan sebenarnya, itu sampingan. Tapi akhirnya cukai itu, kalau pembesar-pembesar Melayu pada masa itu dia ambil, dia akan kembalikan kepada daerah tempat dia bertugas dan sebagainya. Tapi kalau penjajah, kita tengok dia ambil. Bawa balik. Kita ada kereta api pertama, landasan antara Taiping ke Port Well, Kuala Sepetang. Dia bawa hasil timah kita tu, bawa. Dan dia telah, kalau kita tengoklah negara dia maju tu, berapa banyaklah dia negara-negara dia jajah tu, dia bawa majukan negara dia. Tapi kalau kita tengoklah Yati, orang Melayu ni yang tokoh-tokoh yang kita tahulah, Datuk Maharaja Lela, ini semua tahu, Datuk Bahaman, Dol Said, Mak Kilau ni, Mak Kilau ni yang terbaru, semangat Mak Kilau ni.
merupakan antara tokoh-tokoh Melayu yang sanggup menggunakan senjata. Orang lain mungkin dia orang konfrontasi yang berbeza, tapi mereka ni, tokoh-tokoh yang saya sebut ni, mereka berani menggunakan senjata untuk menentang Inggeris. Bahkan kalau kita tengok dalam sejarah, nyawa seperti Datuk Maharaja Lela yang dihukum mati kerana membunuh James W.W. Birch, resident Inggeris Perak tu, kerana dia tidak mahu Inggeris tu campur tangan dalam hak ehwal negeri. Cukuplah dia kata, awak dah ambil hasil kita, nak campur tangan lagi dalam pentadbiran negeri. Kan? Dan Yati dan para pendengar sekalian, bahkan kalau kita tengoklah beberapa peperangan yang dilancarkan oleh pihak Inggeris dengan kerjasama pembesar Pahang terhadap Datuk Bahaman dan pengikutnya, gagal kerana semangat kebencian Datuk Bahaman dan orang Melayu tu terhadap Inggeris tu begitu kuat. Ini dia jati diri dia, ada jati diri kuat, dia kuat. Dan dalam kes Datuk Bahaman ni, mereka tidak mahu balai polis Inggeris tu dibina di kawasan mereka. Dan mereka bangun untuk menentang. Kan? Begitu juga, mereka tidak mahu, seperti yang sebut di awal tadi, Inggeris kutip hasil cukai yang sepatutnya dinikmati oleh penduduk tempatan. Yang saya sebut tadilah. Kan? Jadi, awak orang luar datang, ambil hasil cukai pendapatan sini, awak bawa balik negara. Macam merompak, Datuk. Merompaklah, kan. Jadi, kebencian orang Melayu lah pada masa itu, dan terutama sekali lah apabila mereka mengetahui ada campur tangan Inggeris yang mahukan kuasa raja-raja Melayu dikurangkan. Ini bermula apa? Ada rancangan Malay Union yang dijadualkan pada 1 April 1946. Orang Melayu tak boleh terima sebab dia akan mengurangkan kekuasaan raja-raja Melayu, dan inilah menyebabkan faktor bermulanya orang Melayu itu bangun bersatu untuk menentang hasrat jahat Inggeris itu. Dan Sultan pada masa itu pun ialah sebab Inggeris berkuasa, kan. Dan kita tahu Inggeris menentukan siapa yang akan jadi Sultan. Okay. Kalau dia tak nak, dia akan buat. Jadi takut juga Sultan-Sultan kita ni. Tapi oleh kerana dia tuanku semua ni tengok orang Melayu begitu bersatu, semangat. Dia kata, jangan pergi. 1 April tu jangan pergi. 46 tu. Kami akan di belakang tuanku semua. Akhirnya, raja-raja Melayu yakin. Dan setelah orang-orang Melayu memberi jaminan mereka tu di belakang Sultan, maka orang Melayu telah berjaya meyakinkan raja-raja Melayu itu, dan raja Melayu telah boikot peristiharan Malaysian Union. Dan akhirnya, rancangan Inggeris ini dalam sejarah termaktub gagal untuk rancangan Malay Union 1 April 1946 dan digantikan dengan Persekutuan Tanah Melayu pada tahun 1948. Jadi Yati dan para pendengar sekalian, sebab sejarah ini penting. Betul. Melihat kepada jiran negara pada masa itu, Indonesia, yang telah berjaya mengusir Belanda. Dan kita tahulah kemerdekaan Indonesia ni kemerdekaan yang penuh dengan tumpah darah. Ya, sangat jerih dan perih. Kita nanti saya akan cerita sikit, kita berbeza. Dan Indonesia merdeka pada bulan yang sama dengan kita. Ogos. Baru. Berlepas. 17 Ogos 1945. Jadi kita tengok jiran kita Indonesia sudah merdeka. Jadi orang Melayu pada masa itu dia sudah ada semangat berjuang untuk mendapatkan kemerdekaan tanah Melayu. Okay? Jadi, apabila benda ini berlaku, kita melihat bahawa proses untuk ke arah kemerdekaan itu sudah bermula. Okay? Jadi, adalah perbincangan-perbincangan, beberapa siri perbincangan, saya sebut tadi, berbeza dengan Indonesia, ada pertumpahan darah, kita di Malaysia rundingan. Diplomasi. Jadi, apa yang saya boleh katakan di sini bahawa dalam konteks perlembagaan itu, macam mana dia wujud, dan bermulanya detik 31 Ogos 1947,
perlembagaan yang kita ada hari ini ialah satu dokumen yang terhasil berdasarkan persetujuan bersama antara etnik yang ada. Oh. Etnik Melayu yang merupakan penduduk tempatan yang dianggap bumi putra. Kemudian kita ada Cina dan India. Kita semua tahu sejarah. Cina dibawa masuk oleh Inggeris untuk timah. Untuk timah dan diletakkan di bandar-bandar. India dimasuk, itu di selatan India, bawa masuk untuk ladang. Kerja di ladang-ladang estate ketah. Duduklah di ladang. Dan British ni very smart. Divide and rule. Itu konsep dia, bagaimana dia berjaya. Memerintah begitu lama, dia banyak menggunakan diplomasi. And British ni, kalau kita tengok dalam sejarah, mereka tu adalah mastermind dalam segala-galanya. Sementara negara-negara Commonwealth, bayangkan. Sampai hari ni kita ada negara Commonwealth. Itu tapi saya nak cerita ni, ada sikit saya nak lari sikit lah daripada Malaysia. Bagaimana saya kata British ni very smart. Sampaikan tertubuhnya negara Israel di bumi Palestin ni adalah British. Perjanjian Balfour itu. Tahun bila? 48 kalau tak siap saja tu. Ini British lah. Bagaimana halusnya dia punya. Itu saya kata banyak-banyak penjajah, British is the smartest lah. Adalah hal ini yang kita, masalah yang kita hadapi dalam di bumi Palestin itu disebabkan mereka itulah. Okay. Balik ke Malaysia, kita tengoklah ada persetujuan bersama, ada toleransi, tolak ansur dalam penerimaan perlembagaan itu menunjukkan bahawa satu ikatan kontrak sosial telah berlaku dalam kita nak menghadapi satu negara yang merdeka, iaitu pada 31 Ogos tahun 1967. Tapi Yati dan para pendengar sekalian, dalam hal kita nak merdeka ni, peranan raja-raja Melayu amat penting. Kerana dalam menggubal perlembagaan persekutuan yang kita ada pada hari ini, iaitu yang disebut sebagai Suruhanjaya Red. Suruhanjaya Red ni semua orang luar, tak ada orang Malaysia. Tak ada orang tanah Melayu pada masa itu. Diketuai oleh Lord Red, tu panggil Suruhanjaya Red lah, daripada UK. Ahli-ahli dia Sir Ivor Jennings daripada UK. Justice Abdul Hamid dari Pakistan, seorang, hanya satu-satunya orang Islam. Itu pun daripada Pakistan. Dan William McKell daripada Australia. Dan B. Malik dari India. Mereka ni yang menggubal perlembagaan kita. Dan dalam menyiapkan perlembagaan persekutuan ini, sudah ada 118 persidangan. Ada untuk menggubal. Berjumpa dengan orang ni, 118 persidangan, dan ada menerima 131 memorandum. Itu Suruhanjaya Red ni menerima 131 memorandum dari semua pihak, termasuk raja-raja Melayu. Dan hasilnya, kita nampak dokumen ini kita terima pakai pada 31 Ogos 1957 dengan adanya 183 perkara dan 13 jadual. Merupakan satu dokumen tertinggi negara, iaitu undang-undang tertinggi negara yang dapat diterima oleh semua pihak. Yang itu yang saya nak sebut di awal ini. Meremang bulu roma, doktor, sebab kita belajar tentang sejarah. Sebab ada juga yang tanya, doktor, kenapa dalam Suruhanjaya Red tak ada orang Melayu, doktor? Ada orang yang tanya, tapi jawapan tu kena. Ini sebab apa ni, muslihat British lah. Kalau masuk orang Melayu dah lain dah ceritanya, doktor, ya, dari awal. Tapi kita tahu tadi ada memorandum tadi, ya. Mereka kena terima memorandum. Nanti kita akan cerita sedikit. Ada satu perbincangan yang khusus tertentu dalam perbincangan dalam Suruhanjaya Red ni. Menarik. Kita akan kongsikan bagi kita Menteri Haji Tika. Untuk anda rakan pendengar yang mengikuti secara langsung di FB Kim FM ataupun FB Institut Kefahaman Islam Malaysia, tekan butang share supaya kita semua dapat memahami erti kemerdekaan yang sebenar menerusi perlembagaan, insyaAllah perlembagaan persekutuan. Kita akan sambung lepas kita Menteri Haji Tika kembali selepas ini, tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Ya Rasulullah,
Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia menjelang Hari Kemerdekaan. Hari ini kita bawakan kepada anda untuk Rancangan Syariah dan Perundangan Perlembagaan Persekutuan 65 Tahun Merdeka. Bersama dengan kita, kita ada Ketua Pengarah Institut Kefahaman Islam Malaysia yang bahagia Profesor Madya Dr. Mama Azam, Mama Adil. Doktor tadi kongsikan bagaimana terbentuknya mula-mula daripada Suruhanjaya Red tersebut, kemudiannya terbentuknya Perlembagaan Persekutuan. Cuma Doktor, kalau kita boleh sambung lagi, apakah antara intipati penting lah peruntukan Perlembagaan Persekutuan yang menjamin kedudukan hak bumi putera dan kaum lain? Tadi ada kawan kita tanya, kan, Puan Sabiah tanya, dia kata tak ada orang Melayu ke dalam Suruhanjaya Red tu? Dan ada juga yang tadi kongsikan juga di FB Ikim FM, tanya, kata perkongsian baik sistem piagam, kata adakah kaitan dan sebagainya? Mungkin doktor boleh terangkan, silakan. Okey. Untuk terima kasih Yati dan para pendengar sekalian. Yang menentukan siapa ahli dalam Suruhanjaya Red itu bukan kita, sebab itu British, kan, British. Dan dia macam saya sebut adalah smartest penjajah dalam siri beberapa penjajah di tanah air kita ini. Dia kalau dia kata dia nak ambil orang Melayu, dia kena ambil juga orang Cina dan India. Tapi walaupun kita ada argument kita lah, sebab kita adalah bumi putera lah, penduduk asal di Nusantara ini, di Malay Archipelago ini, kan. Walaupun begitu, itulah terasa. Tapi sebab mereka perlu perbincangan, dan pengaruh Raja-Raja Melayu itu sangat rapat lah dalam perbincangan ini. Kalau tak Raja-Raja Melayu bersetuju, kita tak merdeka. Kita perlu ingat lah, Raja-Raja Melayu kena turun tanda tangan bersetuju untuk merdeka. Itu yang sampai ada 100 lebih MOU. Itulah, itu dia. Untuk yang disebutkan tentang piagam itu, itu kalau saya, dia sebenarnya sistem piagam itu, sebab kita melihat bahawa ada beberapa, kalau kita ambil contohlah piagam Madinah, itulah beberapa yang saya panggil peruntukan yang umum.
antara hubungan Islam dan bukan Islam tu ada dalam perlembagaan kita yang ya betul saya bersetuju dia berasaskan sistem piagam dan juga dia mengambil daripada juga beberapa yang ada dalam peruntukan dalam piagam Madinah itu. Okey, saya nak jawab soalan yang jadi tadi ya. Ya, kalau kita tengoklah beberapa peruntukan dasarlah dalam perlembagaan ini ya. Ya, yang pertama sekali ialah penubuhan negara tanah Melayu pada masa itulah. Yang saya sebut tadi, dia mestilah ada 9 sultan pada masa itu mestilah bersetuju untuk mereka tu menurunkan kuasa kepada satu kerajaan yang berpusat, iaitu kerajaan persekutuan. Itu kerajaan pusat lah yang kita ada hari ini. Dan dalam beberapa perbincangan itu, sebab dia akan hilang banyak kuasa dia. Walaupun dalam zaman British, kita kata dijajah pada British tu, dia ada beberapa kuasa yang dia ditinggalkan. Maknanya dia agama, undang-undang Islam, adat resam Melayu. Tapi dalam masa yang sama ada beberapa perkara yang British dia kena dapat perkenan juga Raja Melayu untuk dia nak bawa. Kalau tidak, tak boleh. Kalau kita tengoklah itu di awal perlembagaan kita disebutlah. Disebut. Dan inilah konsep federalisme terbentuk. Kita kena faham. Jadi setiap negeri ni yang bersetuju untuk menjadi milik sebuah negara berdaulat merdeka tanah Melayu. Pada masa itu tanah Melayu, bukan Malaysia, tanah Melayu. Mereka bersetuju untuk mendapat kemerdekaan dan apabila bertubuh jadi negara tanah Melayu di bawah kerajaan pusat, dia kena faham konsep federalisme ini. Tanpa kita tahu, kita tak faham, maknanya itu sebenarnya sudah lari daripada sejarah penubuhan negara. Jadi apa yang sepatutnya diberi kepada negeri, itu hak ni kena beri. Dia tak boleh, ini bukan, tak boleh bincang lah dengan negeri. Ini persekutuan. Kerana itu dalam perlembagaan, kita ada jadual satu untuk persekutuan. Jadual kedua, jadual negeri. Jadual ketiga, jadual bersama. Jadual bawa jadual satu tu, tak apa itu persekutuan. Jadual bersama, kedua-dua. Jadual negeri. Kita kena raikan benda tu. Dan jangan tak boleh kita tolak. Sebab negeri-negeri tu lah akan membentuk negara. Apa kalau satu negeri tarik keluar? Ataupun semua negeri tarik keluar. Tak jadi. Tak jadilah negara Malaysia. Betul. Kita ibarat seperti Amerika Syarikat lah. Menubuhkan satu negara. Pendek cerita, saya nak cerita di sini ada beberapa pertukaran yang menjadi asas pentingnya. Pertama sekali lah perkara tiga. Perlembagaan persekutuan yang menyebut tentang Islam adalah agama persekutuan. Dan agama-agama lain boleh diamalkan dengan aman dan dengan damai. Jadi kalau kita tengoklah, pada asalnya peruntukan ini tidak ada dalam draft perlembagaan kita. Tak ada. Tak ada. Siapa yang mencadangkan ini? Iaitu pada masa itu, pada bacaan saya lah, orang-orang Melayu yang diketuai pada masa itu adalah UMNO lah, mencadangkan supaya ada pertukar sedemikian. Sebab asalnya tak ada. Dan di masa awalan itu, raja-raja Melayu pun tak bersetuju pertukar ini dimasukkan. Mereka takut dan bimbang kuasa mereka yang sudah sikit dan sempitnya hilang bila tertubuhnya negara merdeka ini pergi kat persekutuan. Jadi berunding. Parti Perikatan pada masa itu yang terdiri pada UMNO, MC dan MIC, mereka meyakinkan bahawa tidak akan ada hilang kuasa dari sudut agama itu. Jadi akhirnya setelah diyakinkan, barulah raja-raja Melayu bersetuju. Tetapi kalau kita baca dalam kertas putih ataupun disebut sebagai white report dalam sejarah red, dalam menceritakan tentang proses perkara tiga ini, disebut bahawa dalam laporan Suruhanjaya Red itu, saya baca dalam bahasa Inggeris, the religion of Melaya, itu bahasa dulu, shall be Islam. The observance of his principle of this principle shall not impose any disability on non-Muslim nationals professing and practicing their own religion and shall not imply that the state is not a secular state. Ini adalah laporan ke-3
atas putih tersebut. Jadi inilah yang menjadi titik tolak bagaimana peruntukan tiga ini masuk. Kemudian ada isu dah. Jadi perkara tiga ni, Islam, agama persekutuan ni menunjukkan kita ni negara Islam ke? Ha, ini ada juga polemik perbahasan sama ada Islam tak Islam. Tapi sebelum saya nak cerita sama ada Islam tak Islam negara ini, eloklah kita nak bawa dalam sejarah bagaimana peruntukan ini yang termaktub dalam 183 perkara yang ada dalam Perlembagaan Persekutuan ini sebenarnya bukanlah satu proses yang orang pergi gitu-gitu je. Dia melalui proses pengubahan yang membawa kepada persetujuan. Dia bawa balik ke UK, bawa balik ke England. Umpamanya, apabila draft ini, dia panggil The Malayan Independence Bill, dimajukan ke House of Commons di UK itu untuk dibahaskan pada 9 Julai tahun 57. Ianya diluluskan tanpa pindaan pada 19 Julai 1957. Dan seterusnya ke House of Lords, iaitu dipanggil badan perwakilan yang tertinggilah, iaitu pada 29 Julai untuk dibahaskan dan dia diluluskan tanpa pindaan. Bagi perspektif saya, seandainya peruntukan ini tidak diterima, dia sudah dibahaskan di kedua-dua dewan ini. Betul. Tapi diterima di peringkat tertinggi. Di peringkat tertinggi. Maka itulah diterima pakai sehingga hari ini. Itu perkara tiga. Kalau saya nak, jadi isu sampai Islam, apa Malaysia ni negara Islam ke sekunder ke, saya ingat ini tak perlu kita nak panjangkan. Kita dah buat dah apa yang terbaik dan kita masyarakat Islam, masyarakat Pakistan dah hidup dengan aman dan damai 65 tahun dah wujud benda ni. Kenapa kita nak membangkitkan benda-benda pertikaikan? Ini bukan sebenarnya apa yang sepatutnya dan sebagainya. Saya ingat kita move forward lah. Yang kedua, masa yang tak banyak ni, iaitu perkara 153, iaitu keislaman orang Melayu dan peribumi. Peribumi ya, sebab peribumi ni, sebab kita kena ingat negara kita merdeka 31 Ogos. Tapi kita ada Sabah dan Sarawak membentuk Malaysia, bukan tanah Melayu, Malaysia, pada 16 September 1963. Kerana itu ada keislaman orang Melayu dan peribumi. Ada peribumi, iaitu di bawah 153. Dan di sini tak boleh nak petikai lah kenapa adanya keistimewaan-keistimewaan ini yang diberi. Kita sudah 65 tahun merdeka. Masih lagi kita melihat ada ketidakadilan dari sudut kedudukan ekonomi dan sebagainya. Ketidakseimbangan dari sudut pencapaian pendidikan. Kalau kita duduk di kampung, sebab kita ni peninggalan Inggeris. Orang Melayu duduk di kampung-kampung. Orang Cina duduk di bandar-bandar. Orang India duduk di estate. Peribumi ni lagilah duduk di remote. Kalau di Sabah, Sarawak tu, pendalaman yang agak jauh, yang tidak ada akses pendidikan yang baik. Maka kualiti pendidikan yang mereka terima tu adalah rendah. Macam mana kita nak bagi dia masuk universiti dalam entry point yang sama? Maka diwujudlah seperti ITM pada masa itu. Sekarang ni UITM. Untuk memberi satu platform entry yang berbeza supaya mereka itu melalui satu masa yang agak panjang sikit dalam pendidikan. Dalam pendidikan mungkin dia kena masuk lebih lama sikit. Dia masuk ada pre-dip kalau dulu, pre-diploma. 6 bulan hingga setahun. Pasu Inggeris, pasu matematik. Saya tahu sebab saya dulu ada UITM. Sebab mereka duduk di kampung, tak pernah dengar. What are you speaking? Dia tak boleh faham dah kan. Tapi dalam masa 6 bulan hingga setahun, sudah boleh menguasai bahasa. At least pada masa itulah, pada masa itu. Kemudian kita tengok bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Perkara 152. Bukan bahasa Malaysia. Bahasa Melayu. Kerana saya selalu cakap dalam perlembagaan sebut bahasa Melayu. Bukan bahasa Malaysia. Itu orang yang nak cakap bahasa Malaysia itu, dia guna istilah itu tidak mengikut perlembagaan. Sepatutnya bahasa Melayu itu bahasa perpaduan. Tapi hari ini,
kita masih lagi ketinggalan. Saya ingat sudah 65 tahun kita merdeka. Bahasa Melayu itu tidak sampai kepada satu tahap yang sepatutnya. Berbanding negara jiran kita, Indonesia. Oh, betul. Bahasa Indonesia digunapakai oleh semua etnik. Tak kira daripada etnik mana. Dan ini menjadi satu kebanggaan bangsa Indonesia. Dan kita di Malaysia, kita kena fikir bagaimana kita nak meletakkan kedudukan bahasa Melayu itu di bahasa 15 itu sebagai satu bahasa perpaduan. Kemudian kita ada kedudukan raja-raja Melayu. Jadi janganlah kita menganggap raja-raja Melayu ni sebagai rubber stamp. Maknanya lulus. Tak boleh, dia not rubber stamp. Dia ada peranan-peranan je. Mungkin di lain masa, saya ingat saya pernah cerita dah, di mana raja-raja Melayu ni, dia ada peranan dia yang tersendiri. Orang sekarang ni bercakap pasal nak pilihan raya. Itu bila sebut raja-raja Melayu, agung lah. Sebenarnya kuasa menentukan nak bubar parlimen tak ni, agung. Perdana Menteri boleh bernasihat. Tapi agung, prerogatif dia nak terima tak mau terima. Itu dalam perlembagaan. Dan kita tak boleh nafikan. Juga melantik Perdana Menteri. Prerogatif agung. Prerogatif sultan-sultan. Kalau dia tak mau lantik orang tu, dia sebab dia ada dia punya guidance dia dalam peruntukan. Dia mesti lantik pada hemat baginda calon itu mempunyai kepercayaan majoriti ahli dewan. So kalau dia kata itu majoriti ahli dewan, barulah dia lantik. Dia tak boleh lantik ikut suka dia. Ini saya ingat. Sangat amat penting lah makna kedudukan raja Melayu dalam bab kekebalan dia. Kalau dia bertindak atas tindakan resmi, umpamanya 2 tahun sudah, apabila agung pada permintaan yang pertama untuk nak istihar darurat, agung tak bersetuju. Ada orang kata ini tak ikut nasihat PM. Ada dua school of thought lah, dia kata dalam bab istihar darurat kena ikut, makna agung tak ada apa ni budi bicara. Ada satu pandangan kata ada budi bicara. Dan kita lihat pada permintaan yang pertama dia guna budi bicara setelah dia berunding dengan raja-raja, dia tak bersetuju. Tapi kali kedua barulah dia terima. Sini menunjukkan bahawa kedudukan raja-raja Melayu itu penting dalam mengimbangi, saya panggil semak dan imbang negara. Jadi tanpa adanya, saya ingat perkara-perkara yang saya sebut ini, maka kita tidak akan mencapai keamanan dan juga kesejahteraan serta kerukunan hidup dalam negara tercinta ini. Dan saya nak sedikitlah nak ceritakan apabila Sabah dan Sarawak serta Singapura masuk pada 16 September tahun 63 dengan pembentukan Malaysia, dan Singapura keluar balik pada tahun 65. Kita mestilah lihat bahawa peruntukan yang ada dalam dokumen tertinggi, iaitu Perlembagaan Malaysia ni, mestilah diterima pakai. Cuma Sabah Sarawak ni, dia ada keistimewaan, iaitu 20 perkara khusus yang diberi tak sama dengan negeri-negeri lain. Kerana itu kalau kita masuk Sabah Sarawak, kalau zaman dulu kena bawa pasport lah. Sekarang tak perlu bawa. Kena masuk, kena tunjuk IC. Sekarang. Kerana kalau kita masuk negeri lain tak perlu kan. Dia ada. Sebab itu rundingan semasa sebelum mereka tu membentuk Malaysia. Kemudian ada juga berkenaan dengan bidang kuasa undang-undang adat. Termasuk hal ehwal terkandung dalam undang-undang keluarga Malaysia. Undang-undang keluarga. Termasuk mahkamah adat. Hal ehwal berkaitan imigresen yang saya sebut tadi. Perkapalan dan pelabuhan. Kemudian pembayaran 10% royalti hasil mineral dan lain-lain. Semuanya ada disenaraikan di bawah jadual ke-9. Senarai 2A, 3A, jadual ke-10, bahagian 4 dan 5 Perlembagaan Persekutuan. Jadi inilah saya ingat yang membentuk negara pada masa 31 Ogos tahun 1957 dan dengan pembentukan Malaysia dengan Sabah dan Sarawak membentuk sebahagian Malaysia pada 16
September 1993, maka negara ini tercipta sejarah dengan menerima perlembagaan ini sebagai satu dokumen tertinggi. Masya-Allah, satu cerita dengan dalam masa 40 minit ni memang rasanya macam sangat sekejap untuk kita mengupas, tapi alhamdulillah doktor dah kupaskan dengan sangat baik. Cuma nak tahu mungkin hujung-hujung ni doktor, kalau kita boleh kongsikan bagaimana perlembagaan persekutuan juga rukun negara dapat menyatukan rakyat Malaysia dalam konteks tema sambutan kemerdekaan tahun ini, iaitu keluarga Malaysia teguh bersama. Okey. Jadi ya, Yati dengan para pendengar sekalian, kita merdeka 31 Ogos 57, Sabah Sarawak membentuk Malaysia tahun 63. Kemudian kita ada sejarah hitam, iaitu 13 Mei tahun 69. Sejarah hitam ni kita tak boleh nak elak, sebab itu sejarah. Kita tak boleh buang. Dia dah ada dah. Dah berlaku. Tapi sejarah ini, Yati dan para pendengar sekalian, penting sebab kita boleh memikirkan bagaimana kita nak mengatasi perkara itu supaya tak berlaku akan datang. Sejarah sangat penting dalam hidup. Kita kata, ada orang kata sejarah tak penting, malaslah nak ingat sejarah. Tak. Kalau kita tengok-tengok balik dalam Quran, itu penuh dengan sejarah. Berbanding dengan ayat-ayat berkenaan dengan hukum. Kenapa duduk cerita banyak kisah-kisah Nabi? Kenapa? Sejarah supaya kita ambil pengajaran. Kalau kita tak belajar bersejarah, kita akan masuk balik lubang tersebut. Okay. Jadi, oleh kerana adanya sejarah hitam itu, bagaimana kita nak bawa balik? Kenapa berlakunya 13 Mei ini? Macam-macam dah. Mungkin dengan masa yang singkat ni ada benda yang tak kena lah. Benda yang tak kena ni iaitu hubungan antara kaum lah. Macam-macam lah ada peristiwa itu yang saya takkan cerita tu. Tapi sebagai nak mengatasi supaya adanya perpaduan selepas berlaku sejarah hitam ni, ialah pada 31 Ogos tahun 1970, rukun negara diwujudkan. Dan sehinggalah hari ini, rukun negara merupakan dokumen penting selepas perlembagaan. Jadi kalau kita tengoklah cita-cita yang disebut dalam rukun negara ini, yang pertama sekali untuk mencapai perpaduan yang lebih erat. Yang kedua, memelihara satu cara hidup demokratik. Yang ketiga, mencipta satu masyarakat adil di mana kemakmuran negara dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama. Yang keempat, menjamin satu cara liberal terhadap tradisi kebudayaan yang kaya dan pelbagai corak. Dan yang kelima, membina satu masyarakat progresif dengan penggunaan sains dan teknologi moden. Tahun 70, kita dah cerita dah penggunaan sains dan teknologi moden pada masa itu. Jadi, nak mencapai cita-cita ni, baru kita ada lima prinsip rukun negara yang kita duk sebut-sebut tu lah. Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja negara, kelurahan perlembagaan, kedaulatan undang-undang dan kesopanan dan kesusahan. So, kelima-lima prinsip rukun negara ini menjadi tunjang dan dasar negara Malaysia yang berbilang kaum, berbilang bangsa, berbilang agama. Dan tak boleh kita nak elakkan dalam bab ini. Kalau kita balik kepada perlembagaan itu pula, kalau kita melihat bagaimana negara Sabah dan Sarawak itu yang dipisahkan dengan Laut Cina Selatan. Kita nak pergi Sabah jauh tau. Nak PKK naik kapal terbang 2 jam 40 minit. Dulu kita ubah jam kita. Ubah jam. Supaya kita nak bersatu kan. Kemudian kalau kita tengok perlembagaan itu sendiri umpamanya, dia cuba nak membawa supaya tidak ada, mengurangkan jurang perbezaan yang kaya dan miskin dari sudut ekonomi, pendidikan. Dan ini semua bermula dengan yang saya sebut tadi, disusuli dengan rukun negara, kemudian adanya dasar ekonomi baru yang diperkenalkan. Sehinggalah hari ini kita dah sampai ke rancangan Malaysia pertama, sampai ke rancangan Malaysia ke-12 dan sebagainya. Dan apa yang penting bagi saya, kalau kita tengok perlembagaan di bawah perkara 4, 1 yang menyatakan bahawa perlembagaan ini merupakan undang-undang tertinggi negara.
Ini bermakna keluhuran perlembagaan yang disebut dalam rukun negara itu amat penting supaya rakyat semua dapat mempertahankan negara ini dan mencegah mana-mana pihak yang cuba nak mengambil alih negara ini dalam segenap segi. Bukan secara fizikal dia nak mari nak ambil jajah. Mungkin dari sudut mental, mungkin dari sudut ekonomi, mungkin dari sudut budaya, mungkin dari sudut macam-macam. Dan dalam hal ini sebagai individu, kita diberi satu hak yang saya rasa equal. Dari aspek umum je equal lah, iaitu equality before law di bawah perkara 81. Setiap orang adalah sama rata. Tapi dalam masa yang sama, ada beberapa kekecualian dalam aspek yang saya sebut tadilah. 153 dalam aspek macam mana kita nak memberi, mengurangkan jurang perbezaan pendapatan, ekonomi, pendidikan dan sebagainya. Apa yang saya boleh rumuskan dalam masa yang berbaki ini, dalam konteks tema yang kita raikan, bolehlah kita ambil buang yang keruh. Ada benda-benda yang kita ada sejarah hitam yang tak elok tu, kita buang. Kita bawa negara kita ini kepada satu negara yang tak mencapai pembangunan. Pembangunan dari sudut roh dalam, pembangunan dari sudut material, ekonomi. Dan semua bermula daripada pendidikan. Semua bermula dengan pembacaan. Itulah surah yang mula-mula kita terima oleh baginda, iaitu Iqra. Tak usahlah buat benda-benda yang boleh menjejaskan hubungan antara kaum, antara agama. Maka berdasarkan tema Hari Kebangsaan 2022, iaitu Keluarga Malaysia Teguh Bersama, yang menekankan tiga nilai dan ciri keluarga Malaysia, iaitu keterangkuman, iaitu inclusivity, kebersamaan, iaitu common ground, dan yang ketiga kesyukuran, iaitu contentment. Saya melihat bahawa kita dapat hidup bersama dengan aman dan damai bagi memajukan negara kita yang tercinta. Kalau negara ini terjadi seperti mana di setengah negara, adanya perang saudara, adanya penjajahan daripada kuasa-kuasa besar, adanya perang antara negeri dan sebagainya, maka negara ini hancur setelah kita bina 65 tahun. Itulah sedikit jati perbincangan pada hari ini dengan masa yang singkat. Sebenarnya banyak lagi.